Saudara mahasiswa, selamat berjumpa dalam program pendidikan Universitas Terbuka. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Saudara, selamat menyaksikan. Anak usia dini dapat diibaratkan sebagai kuncup bunga yang akan mekar. Pada masa usia dini, anak mengalami kemajuan perkembangan yang pesat. Perubahan anak yang paling terlihat adalah perubahan fisiknya, seperti anak menjadi lebih tinggi, serta kaki dan tangannya menjadi lebih panjang dan lebih besar. Sebenarnya, semua aspek perkembangan anak sedang bertumbuh dan berkembang. Kita dapat melihatnya sejak anak masih di bawah usia 1 tahun. Saat itu, anak belum dapat berjalan. Namun, setelah usianya mencapai 1 tahun ke atas, kepandaiannya makin bertambah. Bahkan, anak umur 2 tahun terlihat sudah dapat berlari dengan cepat. Aspek perkembangan kognitif dan bahasa anak pun berkembang dengan cepat. Misalnya, anak menjadi lebih pintar berbicara. Anak berusia 2 tahun sudah memiliki kosakata yang lebih banyak daripada anak usia 1 tahun. Begitu pula anak berusia 4 tahun sudah dapat mengerti dan mengutarakan keinginannya dengan kalimat yang lengkap. Jangan pada berantem, mendingan kita main hobi baik. Selain itu, anak sudah bermain dengan teman-temannya. Hal itu menunjukkan bahwa aspek perkembangan sosial emosional anak sudah berkembang dengan baik. Aspek perkembangan anak lainnya yang berkembang adalah aspek seninya. Misalnya, anak telah dapat diajari bernyanyi dan menari atau menyenangi musik. Anak berusia 2 atau 3 tahun sudah mulai mau menunjukkan kemahirannya bernyanyi dan menari atau menggambar. Selain itu, aspek moral dan nilai-nilai agama anak pun mulai berkembang. Misalnya, ia mau belajar berdoa atau sembahyang, atau bertanya jawab tentang agama dan Tuhan. Perkembangan anak adalah suatu perubahan yang bersifat kualitatif. Perkembangan terjadi dalam suatu urutan yang bersifat sistematis, yaitu saling mempengaruhi antara aspek fisik dan aspek psikis. Misalnya, pada saat anak sedang belajar berjalan, ia sebelumnya telah dapat berdiri dan menggerakkan kakinya. Pada saat anak belajar menulis, sebelumnya anak telah belajar memegang pensil, membuat huruf-huruf, dan sebagainya. Perkembangan juga bersifat maju, meningkat, dan mendalam secara kuantitatif dan kualitatif. Misalnya, saat usia 2 tahun, anak masih berpikir secara sederhana. Tapi saat ia berusia 6 tahun, ia sudah dapat berpikir lebih kompleks sehingga dapat menyusun balok menjadi suatu bangunan yang utuh. Pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut perlu difasilitasi oleh orang tua atau oleh orang dewasa agar dapat berkembang secara optimal. Salah satu layanan yang perlu dilakukan agar dapat membantu perkembangan anak tersebut adalah kegiatan bimbingan dan konseling. Pada lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini, kegiatan bimbingan dan konseling diarahkan untuk membantu anak agar dapat mengembangkan seluruh potensinya. Para pendidik yang telah mempelajari kecerdasan majemuk anak
berupaya membantu mengembangkan seluruh aspek kecerdasan anak sejak dini, yang meliputi kecerdasan musikal, kecerdasan linguistik, kecerdasan matematik, kecerdasan spasial, kecerdasan intra dan interpersonal, kecerdasan naturalistik, dan kecerdasan eksistensial. Bimbingan berarti pemberian bantuan atau helping relationship. Murrow dan Kotman menguraikan bahwa bimbingan bersifat edukatif, pengembangan, dan outreach atau ditujukan kepada semua anak. Pemberian bimbingan bersifat edukatif karena titik berat layanan bimbingan ditekankan pada pencegahan dan pengembangan, bukan korektif dan terapeutik. Pemberian bimbingan bersifat pengembangan karena orientasi sasaran bimbingan adalah perkembangan optimal seluruh aspek kepribadian individu. Sedangkan sifat outreach karena sasaran layanan bimbingan tidak hanya terbatas pada anak bermasalah, tetapi semua anak yang sedang mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian bimbingan yang lain adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu dalam memahami diri dan lingkungannya, mencapai perkembangan optimal yang dilakukan secara berkesinambungan. Tujuannya adalah agar individu tersebut dapat memahami dirinya, dapat mengarahkan dirinya, dan dapat bertindak dengan wajar sesuai tuntutan dan keadaan, lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Bimbingan dan konseling pada anak usia dini dapat diartikan sebagai upaya bantuan yang dapat dilakukan pendidik atau guru terhadap anak usia dini agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya, lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifatnya, kebiasaannya, dan kesenangannya, mengembangkan potensi yang dimilikinya, serta menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak untuk masuk ke lembaga pendidikan selanjutnya. Bagi orang tua, kegiatan bimbingan dan konseling bermanfaat membantu orang tua agar mengerti dan menerima anak sebagai individu, membantu orang tua dalam mengatasi gangguan emosi pada anak yang berhubungan dengan keadaan keluarga di rumah, membantu orang tua mengambil keputusan dalam memilih sekolah bagi anaknya sesuai dengan taraf kemampuan, kecerdasan, fisik, dan inderanya, serta memberikan informasi kepada orang tua untuk memecahkan masalah kesehatan anak. Contohnya, pendidik dapat memberikan masukan pada orang tua untuk memilihkan sekolah yang tepat bagi anaknya atau memberikan informasi seputar kelebihan dan kekurangan anaknya. Masa usia dini adalah periode kritis dalam perkembangan anak. Ada anak yang cepat dapat berjalan dan berlari, ada anak yang dapat cepat bersahabat dengan orang lain, dan ada pula anak yang perkembangan bicaranya atau kemampuan berjalannya lebih lambat dari orang lain. Selain itu, ada pula anak yang senang memukul anak lain atau senang berkata kasar pada temannya. Dalam perkembangannya, ada juga anak usia dini yang mengalami berbagai masalah yang akan menghambat perkembangannya. Dalam kasus-kasus seperti inilah, para pendidik memiliki peran yang amat penting dalam membantu anak mengatasi masalahnya. Misalnya, ada anak yang tidak mau melakukan kegiatan apapun. Dalam hal ini, pendidik dapat mendampinginya dan dengan sabar memberinya dorongan untuk melakukan kegiatan.
Seorang pendidik tidak seharusnya membiarkan anak didiknya bertahan memiliki masalahnya. Namun demikian, seorang pendidik juga hanya dapat membantu mengatasi masalah anak sebatas kemampuan yang dimilikinya. Jika masalah anak sudah semakin berat, sebaiknya serahkan anak yang bermasalah tersebut kepada ahlinya. Cara terbaik menjadi pembimbing dan konselor anak usia dini adalah dengan memiliki modal kesabaran dan keinginan membantu anak. Dekatilah anak dan ajaklah ia berbicara dan mengutarakan masalahnya. Carilah sumber informasi yang diperlukan untuk menggali permasalahan anak didik Anda. Dan carilah sebab dan bagaimana cara mengatasinya dari berbagai sumber, misalnya dari orang tua, dokter, psikolog, rekan sejawat, serta buku-buku. Pendidik dapat berdialog dengan orang tua, kepala sekolah, atau guru lain untuk membuat catatan atau laporan tentang anak didiknya. Laporan tersebut dapat dilengkapi dengan laporan kemajuan dan kelemahan anak, sehingga dengan bekerja sama dengan orang tua anak, pendidik dapat lebih baik membantu perkembangan anak didiknya. Pendidik anak usia dini yang baik adalah orang yang selalu mempelajari cara mengatasi dan membimbing anak usia dini agar berkembang dengan lebih baik. Saudara mahasiswa, demikianlah pertemuan kita pada program kali ini. Semoga bermanfaat, selamat belajar, dan sukses selalu menyertai Anda.